Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tutorial cara membuat bed helm dari kaca helm Bogo, baik yang cembung maupun yang flek yang sudah rusak. Ini contohnya ya, kaca helm Bogonya sudah patah. Nanti kaca dari ini ya, membuat bed dari kaca helm Bogo yang sudah rusak. Ini contohnya bed yang ada di pasaran teman-teman ya. Dan nanti kita akan buat bed dari kaca helm Bogo yang sudah rusak. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai kaca helm Bogo yang sudah rusak, jangan dibuang dulu ya. Bednya masih bisa kita pakai, digunakan, dipasang di kaca helm Bogo. Oke, langsung aja ya teman-teman. Untuk cara membuat bed dari kaca helm Bogo yang rusak, teman-teman bisa lakukan dengan cara melepas bagian ininya ya, bagian ringnya ini. Biasanya untuk bagian ringnya ini sedikit lebih susah. Ini saya akan gunakan solder, kita akan solder bagian sini teman-teman ya. Kita menggunakan tang potong, kita potong seperti ini. Kita rapikan ya. Ya sini teman-teman ya. Ini sama yang satunya, sama. Ya solder seperti ini. Gunakan tong potong. Setelah seperti ini, kemudian kita rapikan menggunakan gunting atau amplas. Ya teman-teman, hasilnya bed helm dari kaca helm yang sudah rusak, kita ambil bednya, hasilnya akan seperti ini. Bisa kita pakai lagi, digunakan untuk jadikan bed helm ya. Oke teman-teman, ini dia bed helm yang sudah kita bikin tadi ini, dan kita pasang ya. Ini sudah jadi ya teman-teman, jadi hasilnya seperti ini, bed helm dari kaca helm yang sudah rusak. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.